kita dah banyak pengalaman. Bukan ini kali pertama, sudah banyak kali. Termasuk daripada dulu lagi. Dulu pun parti negara. Apa jadi pada parti negara? Tidak jadi apa-apa. Kemudian seterusnya pergi kepada parti 46, lepas tu pergi kepada PKR dan banyak lagi sebenarnya yang sepihan-sepihan yang berasas kepada kekecewaan. Parti yang ditubuhkan asas kekecewaan selalunya tidak akan ke mana. Itu pengalaman dan sejarah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya parti UMNO adalah parti yang ditubuh hasil daripada perjuangan. Bukan hanya perjuangan biasa, ini perjuangan luar biasa dari segi masa, tenaga, darah, wang ringgit, air mata, ini semua ni perjuangan ini. Dan sudah pasti bahawa UMNO ini akan terus relevan daripada dulu, ini dan insyaAllah untuk selanjutnya.